Balik lagi bersama gue. Mana Pierre? Kita ada di Gajah Mada Food Street. Lagi mau ngadain event fun photo hunting. Yoi. Koko 188. Berbukalah bareng Ayang Manis. Ya tentu ya, emang ayang-ayang gue pada hadir nih. Kok lu enak banget bilang ayang gue. Lu ngalah dikit dong ketua OSIS. Masa ketua OSIS mau menang banyak mulu. Aduh. Oke, terus hari ini ada siapa aja Pierre? Yang pasti di sini nanti akan hadir model cantik baru namanya Kim. Namanya Kim, itu model baru gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia, tanya-tanya pengalaman dia ya. Nanti juga ada kita. Ada Bila Moy. Ada lagi Ada Anida. Si Anida. Bukan, itu si Anida itu racun, jangan. Oh iya. Bahaya. Oh iya, racun di tangan kiri. Ada hari ini, hari lusa, hari besok. Itu hari ini. Itu hari ini, enggak pakai hak kok. Oke guys, kita simak nanti keseruan hari ini. Jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like dan share. Yoi, dan ingat pantengin terus, jangan pernah di skip, jangan pernah di pause, plototin terus. Nah, gue mau ngasih informasi kepada teman-teman sekalian bahwa di Gajah Mada Food Street ini adalah pusatnya kuliner. Betul banget. Banyak sekali tenan. Bukan cuma makan makanan, tapi minuman-minuman juga. Iya, banyak sekali tenan yang menyediakan berbagai menu makanan, hidangan yang menggugah selera kalian semua. Mantap banget loh. Dan jangan lupa tempat ini sangat Instagramable. Bagus banget buat kalian semua yang anak-anak muda yang hobinya foto-foto, ya kan, nongkrong-nongkrong sini dengan suasana yang bener-bener cozy banget nih pokoknya. Bikin konten TikTok. Iya. Konten YouTube. Iya. Bener banget nih. Lo kalau nge-vlog di sini juga bisa bikin game podcast-an di sini bisa ya. Buat informasi juga nih, kalau sudah menjelang maghrib atau jam berapa, pas itu biasanya ada layar lebarnya ya. Buat nonton bareng. Apalagi sekarang udah mau masuk Piala Dunia. Betul. Iya. Nanti ada pesta Piala Dunia pastinya seru nonton di Gajah Mada Food. Betul.
berbukalah bersama Ayang Manis. Bersama dengan Ayang Manis. Ayang-ayangku. Yeah. Hari ini dipersembahkan oleh Koko 188 yeah. Dan juga Gajah Mada. Gajah Mada Putri sebagai venue hari ini. Thank you buat Gajah Mada yang sudah menyediakan tempatnya untuk sebagai kita venue event hari ini. Betul. Nah, kita tinggal kita di belakang kita di sini ada Gita. Gita. Di sana ada Sianida. Sianida. Si Anida. Anida pokoknya. Anida. Pokoknya namanya Anida tanpa Anida. Si. Anida. Cuman kalau gua mau panggil pakai si berarti Sianida. Sianida. Oke, yang itu nah, ada. Di sini ada Arini. Kalau mau moto dia Arini aja. Arini aja, besok jangan. Besok enggak ada. Besok enggak ada, besok di kantor dia. Di sini ada Angel. Iya. Ini hari ini Angel ini hari ini adalah pertama kalinya hadir di event kita. Pertama kali ya, kok? Pertama kali. Karena salah satu model hari ini ada yang ada halangan. Kabar, katanya sakit ya, dan sudah dicoba dari beberapa hari kemarin. Katanya siapa tahu sembuh, ternyata semalam ngabarin belum baik-baik belum juga. Dan belum diizinkan oleh dokter untuk melakukan aktivitas, makanya gue buru-buru cari pengganti. Dan dapatlah Angel. Gimana Angel, kesan untuk hari ini? Kesan-kesannya seru ya? Seru ya. Ketemu yang baru. Aduh. Mudah-mudahan buat Angel semangat terus hari ini dan next event kita bisa selalu bersama. Kita akan selalu bersama dalam suka duka. Itu lagu apa sih? Enggak tahu. Oh iya. Iya. Dia apa lu? Iya. Pesan ini ya, bukan? Oke, Angel. Siap Angel lagi terus, semangat sukses selalu pokoknya. Kita sambil muter hari ini. Kita muter lagi, nanti kita akan. Kita shoot dari dekat deh. Thank you. Kita dari sini. Let's go. Di sini ada satu model dari Cilegon ini. Dari Cilegon ya? Cilegon apa Tangerang ya? Oh, dari Serang Cilegon. Dari Serang Cilegon. Ada hari ini, kalau bagi kalian yang ada berurusan dengan masalah keuangan, boleh. Boleh langsung. Hubungi hari ini aja kok. Bisa nggak bisa ya? Gua mau baik-baik sama dia karena supaya gua gampang pinjem duit. Dan di sini ada Sianida nih. Sianida. Tapi bukan mematikan ya Sianidanya? Enggak, bikin gua mau mati juga. Kenapa? Sianida racun kalian semua. Aduh. Gimana? Ini makanya. Aduh. Sabar. Aduh. Okay. Mumpung bini gua hobi TikTokan. Oh iya. Dia yang lihat. Di sini ada. Bila nanti. Bila nanti. Gimana Bila mau hari ini? Sehat, guys. Bila mau hari ini cantik ya. Mampus lo kok. Itu kata-kata itu gua tahu. Gua ingat kejadiannya. Jelek. Gue inget banget itu kejadian itu dengan kata-kata jelek gitu. Padahal gue cantik ya. Iya, mau itu cantik lu sumpah. Tapi kan kalau Koko berani ngomong begitu karena Koko sayang. Coba kalau Koko gak sayang berarti Koko gak bakal. Paling suatu bodo amat. Pokoknya hari ini modelnya kece-kece semuanya. Dan di sini Gajah Mada Pusit udah mulai buka-buka tenan-tenannya guys, jadi kalian mulai bisa makan-makan dan kita coba ngintip-ngintip nanti ya di. Kita nanti. Nanti dong. Nanti dong, jangan sekarang. Terima kasih.